Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tribrata Headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tim pemburu COVID-19 Polres Kepulauan Seribu melakukan rapid test kepada nelayan di Kepulauan Seribu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, utamakan keselamatan. Tim pemburu COVID-19 Polres Kepulauan Seribu menggelar rapid test di pesisir laut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan nelayan. Kegiatan ini diawali dengan apel petugas di Dermaga 1 Marina Ancol yang dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Kepulauan Seribu AKP Zaroki Saputra dan dilanjutkan dengan penyisiran di perairan Kepulauan Seribu dengan menggunakan dua kapal patroli dan dipimpin oleh Kasat Sabara Polres Kepulauan Seribu Ibtu Andrianto. Pada kesempatan kali ini, tim pemburu COVID-19 mendapatkan kapal KM Sinar Jaya yang sedang melakukan perjalanan pulang mencari cumi dari arah Kalimantan. Sejumlah 13 orang awak kapal dilakukan rapid test oleh petugas di tengah laut. Jika hasilnya ada yang reaktif, maka akan dibawa ke darat untuk dilakukan tes swab antigen. Setelah dilakukan rapid test, dari ke-13 awak kapal tersebut dinyatakan non-reaktif dan dipersilakan melanjutkan perjalanan ke Bali. Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan. Polres Pelabuhan Belawan memaparkan 10 para pelaku kejahatan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Saat dilakukan penangkapan, salah seorang pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas. Ke-10 pelaku kejahatan yaitu BN, MS, S, JAP, DS, S, BM, AW, AM dan L terlibat dalam kasus perampokan, pembunuhan, dan pungli. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan, para pelaku yang diamankan ini melakukan berbagai aksi tindak pidana kejahatan. Seperti BN dan MS, keduanya merupakan bandit jalanan yang kerap beraksi melakukan kejahatan dengan sasaran diangkut. Pelaku MS terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran kabur saat hendak dilakukan penangkapan. Selanjutnya, menurut Kapolres AKBP Dayan, pelaku JAP, DS, dan S merupakan pelaku perampokan yang beraksi di Jalan Pelabuhan Raya Belawan, Marelan Raya, serta Stasiun Belawan. Sedangkan BM, AW, AM, dan L merupakan pelaku tindak kejahatan dengan melakukan pungli. Mereka sempat viral di media sosial melancarkan aksinya dengan sasaran korban pengemudi truk di kawasan Jalan Tol Belawan. Terakhir, pelaku L ia merupakan pembunuh terkait masalah hutang piutang terhadap korbannya yakni Suryanto warga komplek UK Geria Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsoaran Sitorus melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam Tribrata.